Pasangan selebriti Ahmad Dhani dan Mulan Jameela berpeluang lolos ke DPR Republik Indonesia. Diketahui, kedua musikus ini maju di Pileg 2024 dari Partai Gerindra. Mulan Jameela maju di Dapil Jawa Barat 11, sedangkan Ahmad Dhani yang merupakan pentolan Dewa 19 berada di Dapil Jawa Timur 1. Suara Mulan Jameela. Sejumlah elit partai politik, pertahanan, dan pesohor tanah air mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Pemilu 2024 di daerah pemilihan Jawa Barat atau Jabar 11. Daerah pemilihan tersebut meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Dari sejumlah nama, beberapa di antaranya mendapatkan perolehan suara besar menurut hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum atau KPU melalui Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang dipublikasikan melalui situs pemilu2024.kpu.go.id hingga Senin 19 Februari 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Beberapa caleg yang mendapatkan perolehan suara besar seperti anggota Komisi 6 DPR RI yang juga politikus Partai Gerindra Muhammad Husein Fadlullah. Lalu Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang juga politikus PDI Perjuangan Doni Mariadi Oikon. Ada pula anggota Komisi 10 DPR RI Fardiansyah dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Ginanjar yang sama-sama mencalonkan diri dari Partai Golkar. Nama-nama lain yang mencalonkan diri dari dapil ini misalnya mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Sohibul Iman, lalu Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Siti Mahmuda. Beberapa publik figur juga bertarung di dapil ini diantaranya penyanyi Mulan Jameela, aktor Ali Syakib, hingga drummer grup musik elemen sekaligus aktor Didi Riyadi. Adapun Mulan Jameela meraih 39.437 suara. Diketahui, Mulan Jameela saat ini masih menjabat sebagai anggota Komisi 7 DPR RI. Perolehan suara Ahmad Dhani. Persaingan calon anggota legislatif atau caleg dari daerah pemilihan atau dapil Jawa Timur 1 berlangsung ketat. Setidaknya terdapat 10 kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang diperebutkan dari dapil yang mencakup wilayah Surabaya dan Sidoarjo itu. Dari sejumlah nama, beberapa diantaranya memperoleh suara tinggi berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum atau KPU melalui Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang dipublikasikan di laman pemilu2024.kpu.go.id hingga Senin 19 Februari 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Adapun jumlah suara yang masuk dalam rekapitulasi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat berasal dari 7.514 dari 13.733 tempat pemungutan suara atau TPS atau 54,71% dari total TPS di Dapil Jawa Timur 1. Beberapa nama tersebut misalnya politikus Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono yang telah memperoleh suara sementara sebanyak 75.010 suara. Musisi Ahmad Dhani yang turut bertarung di Dapil Jawa Timur 1 melalui Partai Gerindra juga meraup suara besar. Pentolan band Dewa 19 itu hingga kini sudah meraih 41.112 suara. Perolehan suara sementara Ahmad Dhani bahkan mengungguli raihan suara politikus PDIP Perjuangan Putih Guntur Soekarno. Cucu Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno itu baru memperoleh 38.603 suara.